tutorial membuka membalain nasi metekin. Kok rambutnya kecil-kecil sih? Ay, rambutnya rambutannya kecil-kecil sih. Iya, ngambek dia. Oh, ngambek itu apa sih, bahasa apa sih, Neng Rin? Bahasa Sunda nama Mas Hararejo di Alaan Ambet ya. Oh, gitu. Biasa. Jadi tadinya mah gede gitu, terus dia berubah menjadi kecil. Terus cara ngebuka itunya gimana? Rambutan itu makan kecil. Terus dilihat dulu. Diambil ya. Lihat. Dimasukin kemana? Mau dilamatin dulu. Ke mulut. Anggi. Kalau Anggi mah ngupasnya pakai mulut Anggi. Anggi mah masih hejon ternyata. Kalau mau ke mulut aja. Kira Anggi mah iya, nanti anu asin teh tunun anu jeung diteluk jeung bigi-bigina. Mukbang iya mah, mukbang mamun. Pun tundun. Orang-orang mau beli, kita mau ngambil. Mau ngambil makan langsung di bawah pohonnya. Iya, inilah di pedesaan ya, Neng Ririn. Apa aja ngambil. Ya. Apa aja ngambil. Tinggal ngambil. Tapi bukan... jangan punya orang lain aja. Iya. Maling arena. Itu namanya maling. Neng Ririn sama Neng Anggi menemani mau diajak diberi izin meliput kegiatan aktivitas Neng Anggi dan Neng Ririn. Terima kasih Neng Anggi, Neng Ririn. Terima kasih. Kata-kata hari ini Neng Ririn apa Neng Ririn? Tetap bersemangat dan jangan lupa bersyukur. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Neng Anggi apa Neng Anggi? Anggi, apapun ya. Apapun makanannya minumnya. Apapun makanannya minumnya. Enggak apa-apa iya. Ah ya udah kira apa. Apapun minumannya yang penting rambutan saya makan. Enggak apa-apa. Kata-kata hari ini Anggi. Apapun makanannya, minumnya tetap rambutan. Aku balik ya. Tapi asik juga tapi ya. Iya kan ini ada airnya. Ada apa sih, ada asem-asemnya. Inilah teman-teman Neng Ririn yang viral itu. Janda single. Neng Ririn single parent, janda muda semakin ke depan. Dan ini Neng Anggi yang viral itu. Mereka berdua memang benar-benar gadis dan janda desa. Jangan lupa ikutin terus kegiatan kita sehari-hari. Ya. Salam dari dua gadis desa, Pabuaran, Banten. Dadah.